Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Critter Studio Official. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara memasang dan menjalankan virtual Android di handphone. Oke, untuk mempersingkat waktu mari kita langsung ke tutorialnya. Yang pertama kalian persiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Untuk file bahannya sudah saya sematkan link yang ada di deskripsi. Kalian bisa langsung mendownloadnya. Oke, jika kalian sudah mendownload semua file bahan yang dibutuhkan, maka kita akan langsung ke tahap pemasangannya. Yang pertama kalian buka file explorer atau file manager. Kemudian kalian cari file yang sudah kalian download. Lalu kalian install APK virtual Android-nya. Kalian tunggu proses instalasinya sampai selesai. Jika sudah terinstal, jangan langsung kalian buka. Kalian keluar terlebih dahulu, kemudian kalian masuk lagi ke file manajernya. Lalu kalian buat folder baru, dan beri nama virtual garis bawah Android. Kemudian klik OK. Dan di sini saya lupa sudah pernah membuat folder virtual Android sebelumnya. Oke, jika kalian sudah membuat foldernya, kalian kembali lagi ke folder downloadannya. Lalu di sini kalian pindahkan file .yinzip-nya. Kemudian kalian letakkan ke dalam folder virtual Android-nya. Jika sudah kalian keluar dari file manager, kemudian kalian buka aplikasi virtual Android-nya. Di sini kalian klik saja bagian yang paling atas. Klik Log. Dan di sini kalian langsung saja klik Start. Untuk memulai masuk ke dalam ROM virtual Android-nya. Dan tunggu proses ekstrak data dari ROM virtual Android-nya. Oke, di sini kalian sudah mulai memasuki ROM Android-nya. Dan inilah tampilan dari ROM Nusantara virtual Android 64-bit. Di sini hanya memiliki beberapa aplikasi saja. Jika kalian ingin menambah aplikasi lain bisa mendownloadnya di Play Store. Di sini kalian tinggal sign in saja menggunakan akun Gmail kalian, agar bisa mendownload aplikasi yang kalian butuhkan. Oke, sampai di sini tahap pemasangan dan cara penggunaan virtual Android-nya telah selesai. Tinggal kalian bereksperimen saja. Akan dipergunakan untuk apa virtual Android-nya. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan kita akan bertemu kembali di tutorial yang akan datang.